sama kamu. Oke, aku doakan kamu semoga kalian bahagia. Aku pilih pergi dari kalian. Mas, aku minum strawberry. Satu saja. Kamu minum. Ah, aku tuh tahu kamu dari apa? Ah, itulah aku apa? Teh tarik. Sambil tunggu minuman kita ngobrol-ngobrol yuk. Ya, ya mesti. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Mas kemana aja sih kok kayaknya sekarang macam kan dihubungin tahu, kayak susah kan sendiri, gitu. Aku masih kuliah. Nah, di call pun terima kasih. Nah, itunya di bawah ya mas ya. Kayaknya sekarang kalau di SS pun jawabnya macam berjam-jam. Nah, karena aku di call pun kayak susah mau ngasih. Aku kasih bu kuliah. Banyak aku yang harus selesai kan. Ya, enak tuh. Itu apa namanya? Strawberry. Kamu suka strawberry ya? Lantas masam kayak kamu. Gitu ya. Ini buat apa ya? Kok manis ya? Mungkin aku nanggap kamu ya? Bawanya manis mulu. Jangan sambil lihat aku, nanti kamu diabetes loh. Gak apa-apa. Mas, ya? Aku mau nanya serius nih. Apanya? Terus, gimana nih masalah pertunangan kita? Kita kan udah lama tunangan, kita udah sama-sama jalan sama-sama gitu. Terus kelanjutannya hubungan kita ini kayak gimana gitu? Apa kita mau lanjutin ke yang lebih serius lagi? Itu ngomongin serius, kenapa kamu ngomongin serius aku? Kemarin ya, kan, kita udah tunang, masa kita, udah ya, tunangan kayak gitu? Aku tahu kita tunangan, tapi kamu ada jalan sama orang lain. Itu yang dinamakan serius. Ya, namanya manusia mas, tapi semuanya itu melakukan kesilapan. Ya aku tahu. Wanita itu menginginkan laki-laki itu untuk baik. Tapi kenapa wanita itu menghayati laki-laki? Itulah alasannya kenapa aku tanya kamu. Dan terus kamu sekarang bilang aku serius. Untuk mau serius. Mau bikin apa? Untuk menyakiti aku lagi? Setelah kita serius dan kamu selingkuh lagi dengan dia. Yang kejadian kemarin itu kamu belum bisa maafin aku lah. Bukan aku belum maafin, tapi aku masih tidak mau terulang lagi kedua kalinya. Jadi kalau untuk kamu yang serius, jangan dulu. Jadi sekarang kita keputusannya kayak gimana? Jalannya apa yang dulu masih, ada? Masih bisa mau lanjut kah? Atau macam mana? Jalan dulu yang apa ada? Karena aku pun kuliah belum habis. Aku kan perempuan mas, aku butuh kepastian. Kita harus gimana? Kita hari besok kita mau macam apa? Oke lah, aku maafin ya, aku pernah melakukan kesalahan. Tapi kan tidak mungkin tanpa sebab macam itu. Sebenarnya, ya, sebenarnya aku tuh masih ragu sama kamu. Kamu tahu nggak yang masalah kemarin? Aku masih belum bisa mikir, belum bisa hilang dari itu. Karena bagiku tuh sakit banget. Kita tunangan loh, bukan main-main. Itu bagiku sudah serius banget. Tapi apa? Keseriusanku kamu mainin. Buat apa kita serius lagi? Apa yang harus gimana? Aku masih ada kesempatan untuk dapat maaf dari kamu kan? Maaf, kalau untuk kata maaf, aku nggak bisa kasih. Tapi kalau pelan-pelan, insya Allah aku bisa kasih. Aku masih boleh nunggu. Ada telepon kan? Enggak, ini buat siapa?
Jadi sekarang intinya kamu belum bisa maafin aku. Terus kita masih, hubungan kita belum ada kepastian apa-apa lah ini. Pasal yang kemarin. Telepon lagi tuh. Siapa tuh? Bukan, bukan saya, Bang. Kenapa kok namanya ada di situ, sayang? Bukan siapa-siapa. Kenapa kalau bukan siapa-siapa namanya di situ, sayang? Kamu tahu enggak? Kamu jangan hiraukan ini. Kamu masih, aku masih berpikir yang kemarin-kemarin. Kenapa kamu ingat aku? Karena aku tadi udah bilang. Jujur aku enggak bisa ngelupain itu. Buat apa kita jalani kalau kita tidak bisa saling percaya? Ya sekarang terserangan. Kalau memang kamu belum bisa maafin, ya aku mau gimana? Okay. Ya memang aku salah. Memang okay, aku salah. Kamu, apa aku kamu salah? Yang kemarin memang yang aku buat itu memang aku salah. Tapi maafin kan, apa-apa tuh nggak mungkin terlambat. Terima kasih sekarang. Makasih untuk semuanya. Kamu di sini, Cep. Woi. Siapa ini? Siapa? Ini saya punya cewek. Oh, siapa lagi? Oke. Ini kamu lihat apa tuh? Ini mama gak punya foto. Foto nih? Iya. Keren banget. Dan ini kau punya foto? Bawa. Mana kau foto? Nah, ini. Kamu di mana? Nah, ini yang cantik. Oke, ini deh. Asal aku lah. Oke. Enggak kok, aku baru saja cerita. Apa kabar kamu? Baik. Oh. Makasih. Kamu udah order nih? Sudah, aku orderin kok. Makasih. Kamu dari mana? Kan aku baru balik dari kuliah. Enak enggak kuliah di sana? Enggak sih. Sebenarnya aku tuh pengennya di sini. Tetap kamu terus. So sweet banget sih kamu. Masih enggak buat kamu? Terus kita ini kan pacaran sudah lama.
Kapan kamu main ke rumahku? Sabar dong sayang. Aku lagi ngobrol sama orang tua. Buat rencana kita ketemu. Kalian nih, yang itu, saya gak mau jelasin kamu. Benar? Iya, cerewet. Ih, kamu. Aku kangen deh sama kamu. Masa sih? Terus? Terus apa? Kamu lama tidak amesis aku. Kan aku sih gitu ya, cuma aku seperti kamu. Kan ini sekarang ketemu langsung sama kamu. Iya sih. Tapi kangen. Ah, kok jatuh sih? Coba aku benerin. Kenapa sih buat jatuh ya? Bentar ya, sorry ya, aku lepasin dulu. Terus lanjutin aja ngomongnya. Ambil aku benerin ini. Kamu selama aku jalan ke negeri seberang, kamu ngapain aja di sini? Oh, gak ada apa-apa juga. Aku pun kerja. Kan kamu tahu aku kerja. Kerja mau sih? Kalau kamu gak tahu, kamu boleh cerita sih sama aku. Kan aku sudah kerja, kalau aku kerja di salon. Oh gitu. Ini nanti aja aku benar aku berdiri. Aku asik ngobrol sama kamu sih. Kok kamu bukan sih? Iya dong, kan di sana makan tigir terus. Dan bahagia lihat kamu hari ini. Iya kamu. Makin pesek aja kan? Kan dulu kamu sayangnya? Kamu ingat itu ya? Iyalah. Oh, gak kerasa bentar lagi kita anniversary. Iya. Aku sangat sayang kamu. Terima kasih. Ini manis banget. Balik oleh kamu. Wah, sweet kan? Ih, kamu ini sesibukan. Kan emang dari dulu aku sesibukan. Ih, selalu kumbal. Emang aku kegian, gomong-gomong terus. Enggak lah. Kamu ini ya, ada saja yang bikin aku. Apa sih yang enggak buat kamu? Kan aku sayang kamu. Terus macam mana? Apa yang macam mana? Kamu jadi enggak ke rumah. Aku bilang nanti aku lagi ngabarin orang tua aku. Kan orang tua aku lagi ada bisnis di luar kota. Oh. Tidak, aku bilangin, aku mau ketemu sama kamu. Oh, rupanya macam ini. Rupanya kayak gini. Yang tadi kamu duduk sama aku, ada orang telepon-telepon yang sayang-sayang ini rupanya. Kamu bisa jelasin? Apa yang lagi kamu jelasin? Oh, rupanya. Daripada hubungan kita ini hanya untuk balas dendam, balas dendam. Pokoknya ini untuk dendam kamu sama aku. Yang kejadian aku kemarin sama dia. Kayak gitu. Kayak gitu? Tidak. Daripada kita untuk dendam, balas dendam saja.
Eh, kamu di sini? Kemana aja kamu? Ya Allah, Mas. Aku nyari-nyariin kamu. Kamu kemana aja? Dari selepas kejadian itu kok kamu terus hilang. Mas, maafin aku ya, Mas. Yang kejadian kemarin. Aku minta maaf. Oh, oke. Okay. Hah? Karena tunangan aku pun udah ninggalin aku, Mas, sama perempuan lain. Maafin aku, Mas. Bolehkah aku dapat kesempatan dari kamu satu kali lagi untuk memperbaiki semuanya? Terus, Mas. Gimana ya? Kayaknya aku minta maaf banget sama kamu. Kenapa? Aku gak bisa. Karena aku sudah ada dia. Kenalin, ini tunangan aku. Ini tunangan. Kami akan bertunangan minggu depan. Jadi, kalau kamu berkenan menghadirin pertunangan di acara pertunangan kami. Tentunya... sama kamu ya, Beb. Selamat ya. Kamu udah dapat laki-laki yang baik. Semoga kamu bisa jaga dengan baik ya. Aku maaf ya, tadi aku nggak tahu kalau kalian ada sedikit. Iya, terus terus saja. Maaf ya, sekali lagi aku minta maaf. Oke, sekarang kalau macam itu, ah. Kamu, kamu sudah memilih dia yang terbaik, semoga dia yang terbaik satu kali untuk selamanya, dunia sampai akhirat. Aku pilih pergi dari kehidupan kalian semua. Aku mungkin mau pindah yang jauh, biar aku tidak sama kalian. Oke, makasih Neng. Makasih Neng. Oke, okay, bye-bye. Yo, halo guys, ini dari tim dari Ojo Budi Guyu. Dukung terus, yaitu like, subscribe. Hai guys, jangan lupa dukung kami. Dengan cara halo guys, jangan lupa dukung dengan cara loh. Halo guys, kembali lagi ke channel kami Ojo Di Guyu Picture. Film ini kelanjutan dari Korban Janji yang berjudulkan Karma. Di film ini dukung kami selalu agar kami bisa mengembangkan karya kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tetap di Guyu. Yeah. Wes kan guys. Jom. Iki kan boring kan ini kan ngobrol kandane bareng iki, dene karo kandane. Oke, oke. Oke. Terima kasih. Wong iki wis ora ono. Sapa? Eh, ora ono, Mas. Iki ta. Oh, ini balenya. Potong lah. Potong wis dadi anu. Potong kan. Kita. Jadi film buat film. Film. Janji. Oh, siapa ya? Pastikan. Dan apa? Karma. Oh, karma. Ini karma salah, guys. Sorry, guys. Kita ke channel apa ya? Ini di channel apa, kan? Oh, channel Jawa di Guyu Picture. Oh, ini channelnya jangan ditawakan. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Masih bersama crew. Yo, hei. Tani ngarep lawang kono yayasan. Yo. Yo, no.
Ki foto, guys. Foto yo. Apa? Tujuan. Oke, guys. Masih bareng.